Hari ini, aku akan memberitahukan kalian tentang Mancini dan Catcher, yang bisa ditemui melalui Scroll Quest. Kalian tidak akan sering bertemu dengan mereka seperti kalian bertemu Emil, Theodore, atau Rachel. Mel! Black Market Trader Catcher adalah salah satu temanku yang tidak baik. Ia sangat istimewa. Aku yakin itu. Mel! Walaupun aku seorang veteran dalam Cat Caravan, aku tidak tahu dari mana rare item miliknya berasal. Beberapa tidak berasal dari dunia ini. Tidak banyak yang aku tahu, karena ia jarang bercerita tentang kehidupan pribadinya. Mancini adalah pelanggan VIP Black Market Trader Catcher. Mel! Catcher sepertinya tahu identitas asli Mancini, tapi ia tidak akan menceritakannya untuk melindungi informasi pelanggannya. Tetapi siapa aku? Aku adalah Pan. Ia tak akan lolos dengan mudah. Dari info yang aku tahu, Mancini adalah seorang yang gentleman. Sebenarnya ia adalah demon. Mel! Ia bukanlah demon biasa. Ia demon yang sangat kuat. Kau akan langsung merasakan aura gelap saat berada di dekat Mancini. Ia sangat menakutkan. Aku tidak mau mendekatinya. Pasti ada alasan mengapa ia menyembunyikan identitasnya. Apa kalian tidak penasaran? Aku tidak bisa berdiam diri. Aku harus mencari tahu alasannya. Menurut informasi yang aku dapat dari Catcher, Mancini bermusuhan dengan demon bernama Angela. Angela itu cantik, tetapi menyeramkan karena ia memberikan kekuatan iblis kepada Elizabeth. Mel! Seperti yang terlihat, ia bukanlah gadis biasa. Lebih baik kalian tidak melihat wujud aslinya. Meong! Dia bisa saja lebih berbahaya daripada Beleth. Lalu, apakah hal itu membuat Mancini lelaki penuh keadilan? Aku bertanya kepada Catcher, tapi ia hanya tertawa. Meong! Catcher bilang, tidak ada gunanya memberikan julukan pada makhluk yang bukan manusia. Kamu mungkin saja akan bertemu dengan mereka nanti. Meong! Jika kalian bertemu nanti, jangan terlalu dekat dengannya. Aku akan pergi menyelidiki mereka lebih dalam.